Kios ni sekarang ni dikendalikan oleh totally warga asing. Macam mana boleh? Sebab tu saya bagi tahu. Yang ni melibatkan DBKL, melibatkan penguatkuasaan, melibatkan tindakan undang-undang. Yang ni perlu ada. Yang ni kios, yang ni bukan kedai. Yang ni kios di depan ni. Semua anak-anak tak boleh diperasi dan dikendalikan oleh warga asing. Macam mana boleh jadi macam ni? Hari di tengah pandai raya di Kios Zaitun warga asing Syria ini dipercayai sudah 2 bulan beroperasi di hadapan Bukit Bintang. Sudah banyak video-video yang diviralkan menunjukkan pelanggan diminta menari terlebih dahulu bersama penjual sebelum dapat mengambil makanan yang dibeli. Paling menyedihkan terdapat wanita muslimah walaupun bertudung tetapi tidak menjaga batasan sehingga mereka berpegangan tangan di tempat umum. Perkara ini membuatkan orang ramai merasa kurang senang dan budaya ini mesti dihentikan. Pada 18 Ogos kemarin, tim Seplas Ustaz Sofian telah membuat terjahan dan dapat dilihat di dalam video tersebut. Betapa besar kepalanya warga asing ini. Namun melalui video terbaru pada 19 Ogos 2023 malam, satu video dikongsi oleh orang awam menunjukkan kios zaitun telah disita oleh pihak DBKL. Namun ada juga warganet yang tidak berpuas hati dengan sitaan tersebut. Kalau nak sita, sitalah betul-betul angkut semua barang yang diorang. Buat macam peniaga tempatan. Baru ada dan tak sama. Ni kalau setakat bubur teh, sita je. Esok lusa dah buka semula buat apa? Ramai yang setuju dengan komen tersebut. Silap-silap, besok lusa kios ini akan beroperasi semula. Namun kalau anda dibuka semula, pihak DBKL kena berlaku adil. Kerana dipercayai, warga asing Syria ini juga adalah pelarian. Jika mengikut undang-undang pelarian, tidak dibenarkan berniaga. Jadi, jika dibuka semula, pihak DBKL mesti menjawab dan memberi alasan yang munasabah. Akhir sekali, ada satu komen warganet yang agak menganjurkan apabila individu tersebut mendedahkan salah seorang peniaga berbangsa Syria itu telah melakukan gangguan kepada isterinya. Tulisnya, Mama yang bercakap tu memang kurang ajar. Datang kat wife saya masa beli aiskrim, pas tu bisik benda lucah. Puas hati kena sita. Good job, sir, kata brother tu.